Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti live video interaktifnya menggunakan kupon evolusi digital. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan materi baru untuk menambahkan subscriber secara permanen ya. Bahkan subscriber secara permanen atau bisa teman-teman nanti menggunakan jasa seumpama ya, seumpama kalau teman-teman belum bisa menggunakan cara seperti ini ya, cara seperti ini atau masih ribet dengan cara yang saya ajarkan seperti ini, bisa menggunakan jasa subscriber dan 4.000 jam tayang ini dengan harga reseller, jadi agak lebih murah dan nanti bisa klaim ke admin saya habis beli live video interaktif nanti dapat diskon, dan itu sangat murah, 99% pasti meret ya. Nanti kan teman-teman juga masuk di Airbus Digital Project ini ya. Bisa scroll di atas atau scroll nanti ada testimoni sangat banyak. Oke, yang pertama kita di sini menyiapkan harus mempunyai minimal 2 HP, banyak lebih bagus. Kenapa? Karena untuk pertama HP-nya kan di sini kita punya channel utama ya, channel utama. Habis itu yang HP kedua ini nanti untuk menambahkan subscribernya. Kalau bisa lebih bagusnya jangan menggunakan WiFi ya, jangan menggunakan WiFi karena nanti IP-nya nanti sama. Pakai data apa-apa. Karena kan tinggal subscribe dan yang penting subscribe aja nanti. Yang perlu disiapkan ini dulu. Yang kedua, bisa menggunakan Gmail, Yahoo, lebih bagus email kampus atau G Suite ya. G Suite itu seperti apa mas? Nanti ada email G Suite gitu. Nanti bisa search ya. Beli email usahakan apa namanya, atau di Play Store juga bisa ya. Play Store daripada apa ya, playstore.net. Nah, ini P. Nah, ini ya punya Mbah Tri, bisa di search, nanti bisa di search ya. Nah, di sini cari aja email, tapi nanti saya ajarkan cara untuk membuat emailnya juga, maksudnya cara membuat emailnya ya, maksudnya nggak usah beli G Suite. Kita cek di sini ada di sini. Oh, ini ada ya. Kita admin email G Suite. Apa ini? Biasanya murah-murah. Oh, di sini email G Suite pas drive. Yang penting bisa cari atau di sini jual beli email ya. Di sini juga ada, maksudnya grupnya juga ada, maksudnya ada grup di Facebook ya. Jual beli akun Gmail gitu. Usahakan rekornya jangan sama Pak Tri Rianto ya, biar lebih aman, enggak ditipu ya. Nanti di sini, ini jika beli ya, ini masih
tutorial cara kalau belinya ya. Ini ya. Ini beli di sini agak maksudnya harus rekber. Seluruh pembelian harus rekber ya. Terserah atau nanti bisa saya apa namanya? Ini. Didi Gmail Gsuite aktif 3 sampai 5 hari. Red 500 perak, Rp500. Rp500. Aktif 3 sampai 5 hari. Cocok buat nuyul APK atau buat subscribe YouTube. Mau sewa juga bisa, Red 200. Didi ribuan setiap hari. Nah, ini murah ini. Nah, pakai ini juga bisa. Terus usahakan rekber WA dulu nggak apa, yang penting rekber Pak Tri Haryanto ya. Tri Haryanto atau yang punya Play Store, atau bisa nanti beli di sini apa namanya, lebih bagus lah. Kita hitung di sini berapa, 1200 lah, 1200 1200 dikali 500 600 ribu itu modalnya. Maksudnya itu jika teman-teman mau membuka jasa, jadi emailnya ini nanti kalau 600 ribu ya lumayan ya, 600 ribu ini biasanya buka jasa seperti ini kan ya. Oke, 600 ribu. Caranya seperti itu ya. Nanti saya ajarkan cara membuat. Terus cara menggunakan Gmail. Jangan lupa buat channel, oke, langsung praktek aja ya. Ini praktek di PC, nanti saya ajarkan untuk praktek di handphone ya. Kita cek dulu di sini. Ya, sebelumnya teman-teman harus login di Gmailnya dulu ya. Gmail karena beda ini ya, yang di bawah ini beda Chrome versionnya. Kita langsung coba dulu. Saya penggemar dengan pisau. Ternyata. Oke, kita masukkan Gmailnya dulu. No, Gmail sudah masuk. Nah, sudah ya, Gmail sudah masuk. Di sini kita login. Usahakan kalau pakai biasanya pakai Chrome version. Biasanya ada yang pakai HP ya, coba ke HP ya, Chrome version juga bisa ya. Pakai Chrome version, nanti kita sikin. Kalau sudah masuk Gmailnya berarti teman-teman sudah sikin di sini. Misalnya udah ya, sini udah. Sini kita di sini kan belum ini ya, belum ada channel. Biasanya channel Anda ya, your channel YouTube Studio, habis itu ya seperti ini ya. Berarti kita create channel dulu. Di create channel dulu. Namanya apa? Handle name itu username. Sini kita cek Kamsia. Nah, kayak gini ya. Kamsia 3939 enggak apa-apa. Lebih baik rekomendasi dari YouTube-nya langsung. Oke, kita create channel. Nah, sudah ya. Ini kalau bisa ya, teman-teman harus mengupload 2-3 ya, 3 lah, 3 video lah biar aktif. Di sini nomor 5-nya, nomor 5 ya. Nomor 5-nya ini
harus diisi 3 video durasi bebas. Yang penting harus durasi di atas shorts. Oke. Habis itu upload video dulu, kan no subscriber ini. Upload video dulu 3 tadi dijadwalkan selama 3 ya, 3 hari. Langsung aja ya, dijadwalkan hari ini juga, jeda selama 2 jam. Berarti jam 6, jam 9 atau jam 11 itu dijeda. Habis itu nanti bisa udah dipakai ini. Udah bisa dipakai. Kita coba subscribe salah satu lah. Ini kalau pakai dengan Gmail ya, bisa pakai Gmail, tapi saya rekomendasikan pakai G Suite. Nanti cari G Suite yang agak lama, maksudnya masanya agak lama, biar nanti bisa cuma 1 bulan buka jasa itu udah balik modal. Kalau cuma mau buka jasa apa? Buka jasa subscriber itu selama 1 bulan bisa balik modal, atau buat channelnya sendiri juga bisa. Oke, terus kita masuk ke channelnya kakak saya yang sudah dijual. Kakak saya kan punya channel yang sudah dijual. Oke, kita coba cek di sini ya. Subscribe. Udah seperti itu aja. Terus seperti ini ya. Nah, sudah ya. Ini kita klik add another account. Nah, di sini usahakan minimal ya. Minimal itu minimal, maksimal 30. 30 akun Gmail di sini. Add another account di sini. Kita add terus selama 20. Setelah di-subscribe ini jangan lupa ditonton dulu. 2 menit atau 3 menit seperti itu. Yang penting ini nggak apa-apa sih, ditinggal nggak apa-apa. Cuma usahakan kita tonton sambil scroll punya dia itu apa, videonya apa. Kan ini udah 16 menit, kan selama 2 menit pun juga simpel nih. Sebenarnya nggak lama-lama banget. Oke. Terus harus diisi juga bebas. Sudah ya, seperti itu caranya untuk yang Gmail. Another account, kita buat lagi contoh ya, kita juga contohkan langsung aja ya. Sini oke. Kita langsung masuk di sini ya. Oh. Apa ya kemarin namanya? Lupa juga. Official. Belum masuk itu. Oke lah, kita pakai oke Ovi ya. Caranya sama sesuai dengan yang sudah ya. Oke.
ini nomornya siapa? Oh, kita coba di sini get verified. Kayaknya nomornya saya ini. Habis itu kita langsung, oh ya, ada kode. Habis itu kita masukkan kodenya dulu. Udah ya, kita next. Not now. Masuk ya. Sudah. Kita cek dulu di sini. No thanks. Di sini kan ini ya, sudah apa ya? Kita cek dulu di sini. Kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini dulu. Kita refresh. Kita refresh juga yang ini. Kita log out. Skin out ya, kita skin out. Habis itu kita skin lagi menggunakan yang inisial. Seperti itu ya, seperti itu aja untuk tutorial yang ada di mana, di PC ya. Nanti saya buatkan tutorial yang ada di sini ya. Kita cek harga termurah aja lah. Kadangkala G Suite ini bukan gmail.com ya, gmail from G Suite. Gmail tersedia dua varian, ada yang durasi 1 hari 24 jam, ada yang permanen garansi full 1 bulan ya, selama tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh Google. Seperti ini ya, durasi jadi tuanya seperti sewa Gmail lah. Bisa apa ini buat akun baru FB IG saya murah ya, 500 per email, order di atas 100-300 rupiah ya murah. Berarti hitungannya tadi kan 600 di sini ya, ini kalau 600 kita hapus dulu, 600 ya berapa, 300 dikali 1000 ya, dikali 1200. Kenapa saya lebihkan, takutnya drop, tinggal setengahnya. Nanti adapun yang apa namanya ini, berapa per email bisa dites 850. Nanti bisa dinego ini, karena kita kan beli ini ya, beli banyak itu nanti bisa buat subscriber. Seperti itu aja, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Nanti bisa saya praktikkan di handphone. Barangkali ada teman-teman yang belum mempunyai laptop ataupun PC. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dipraktekkan. Jangan lupa jika nanti masih kesulitan untuk membuat seperti ini, langsung aja WA di sini. Langsung saya pembeli dari video interaktifan, nanti dikasih harga yang miring. Biasanya berapa nanti tak kasih. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.